makasih buat ibu kemarin yang nyamperin Feni di apa bandara ya, nyempet-nyempet ini tipin ini buat dibawa ke Mekah katanya. Mekah, masya Allah. Masya Allah, terima kasih banyak buat ibu yang udah ngasih oleh-olehnya ya. Masya Allah, terima kasih ya bu ya, udah sampai tuh. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua di vlog saya. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan mudah-mudahan nanti bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah. Amin. Nah, di vlog kali ini alhamdulillah Teh Feni dan anak-anak sudah sampai di apartemen ya. Kemarin saya sama Kang Aman ngejemput, dan insyaallah sekarang saya mau unboxing kopernya Feni ya. Ini oleh-olehnya apa nih, kita lihat ini. Assalamualaikum Kang. Ya, Teh. Ya, gimana ini, sehat? Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah ini udah sampai nih. Nih tuh. Oh, masya Allah. Koper, guys. Apa itu Teh? Ini biasa kan anak-anak senang puding. Oh, puding, masya Allah. Terus bawang goreng. Bawang goreng ya. Khusus nih. Oh, mantap. Nah, ini sih harus dibongkar dulu. Oke, sekarang berarti kita unboxing ini ya. Unboxing. Oh, masya Allah. Nah, ini. Kita lihat dulu apa aja nih. Kalau enggak salah ini semuanya makanan. Masya Allah. Nyampe satu koper guys makanannya ini. Kita lihat guys. Kita lihat tuh. Karena bukanya kenapa sih? Udah wangi-wangi ini Teh. Wangi ya. Sama sih. It's different. Masya Allah, tabarakallah. Ini saya teman-teman lihat tuh. Ini apa Teh ini? Oh, sukun. Iya. Kirain kentang ya. Kayak keripik kentang ya. Iya. Guys. Nyampe banyak ini. Oh. Ada keripik pisang. Ini makanan semua berarti Teh ya. Iya. Satu koper. Masyaallah. Nah, kambun sekarang kita apa itu Teh? Sama ini. Gepuk. Oh, gepuk. Udah sudah tinggal makan. Nah. Tinggal dipanasin aja ya. Iya, tinggal dipanasin. Oh, gepuk. Ini guys. Untuk Kang Abdul untuk bulan puasa. Iya. Tepung mendoan. Mendoan. Oh, nah. Tepung mendoan. Ya. Berarti nggak usah pakai bumbu lagi ya? Udah itu mah tinggal tempenya udah di apa? Airin aja. Oh iya, siap. Nah, kalau ini kayak abon-abon gitu. Abon. Persediaan bulan puasa iya. Kalau kita nggak keburu masak, ada abon kan? Gampang. Iya, gampang berarti ya. Gitu Kang Abdul. Abonnya. Nah, ini spesial dan enggak bisa langsung digoreng sekarang dan masuk freezer. Oh, apa ini, Teh? Oh, pempe iya. Palembang. Pempe Palembang. Saya pesan langsung dari orang Palembangnya, guys. Harusnya ada acaranya ya? Hah? Iya sih. Di timun harusnya nantilah. Iya. Nah, nanti ini kita beli. Pokoknya tuh. Berarti ini bumbunya? Iya, kuahnya. Oh, kuahnya ya. Iya, betul. Langsung pakai ini, guys. Praktis. Tuh, praktis. Udah sih, ada lagi. Udah. Nanti kita sambil cari lagi kambun. Ini mah titipan Kang Ilan. Oh, punya Kang Ilan itu. Iya. Siap. Ini bisa langsung digoreng sekarang nih. Iya. Sisanya nanti kita ke freezer ini. Nanti kita ke freezer. Pempek seperti ini ya. Ini buat terasi. Iya. Bumbu-bumbu masako untuk Kang Abdur. Mantap. Iya, bumbu dapur bawa pokoknya. Nah, oke guys, alhamdulillah ini makanannya banyak banget ini. Ya, ini belum semua sih. Belum semuanya masih ini. Rendang. Iya, ini ada baru satu nih. Koper ya. Iya. Ya udah, yang penting kita masukin dulu yang ini Teh ya. Nah, ini biar yang paling penting harus. Ini biar enggak rusak, guys. Guys ya. Iya. Sambil masak dulu buat sarapan. Iya, sambil masak dulu buat sarapan. Ambilnya nah ini. Kita bisa makan sama ini abon. Makan abon ya. Abon apa ini? Tepat, gepuk. Bukan. Gepukan. Gepuk teh apa coba tahu enggak gepuk? Gepuk itu daging sapi kan ya? Iya. Daging sapi atau daging iya. Gepuk
Begitu deh ngobrol. Ini apa ini permen itu? Ini makanan dedo. Oh, makanan dedo. Dedo puding-puding dedo. Oh iya iya. Tinggal ya. Oke guys, sekarang kita masukin dulu ini. Nah. Ini mau ditaruh di mana nanti? Ini boleh cemil-cemilin aja nanti. Ya. Iya. Oh, taruh terus dulu di meja aja ntar. Iya, nanti okay. Kita rapiin aja. Oke, okay, kita rapiin dulu. Oke, okay, Teh. Iya, sambil rapiin. Iya, lanjut dulu. Bisa sambil ada yang sebagian kalau mau digoreng. Oh, kalau mau ya. Iya. Untuk sekarang pagi-pagi apa ya? Nyarap kayak. Ini nyarap nasi aja. Pempeknya banyak banget guys. Kita cuci dulu ini nih. Mau masak. Sama sih. It's different. Sisa kemarin nasi jadi kita angetin wajir guys, pempek mana ininya, oh ini ini apanya, ini kecapnya ya, kecap cuka ini. Masya Allah, banyak banget ini guys. Oleh-olehnya dari pempe ini ya. Cukup gak ya nanti pempenya dimasukin ke kulkas? Nah ini dia Kang Abdul. Oh, sarimi. Pesanan Kang Alman. Oh. Katanya kangen masa dulu, makanan ya. Apa sarimi. Sarimi ini. Ini gak bawa banyak sih soalnya takut remuk. Dulu ini sarimi ini waktu aku masih kecil deh. Iya zaman kecil kan? Iya zaman kecil. Dan ini tanggul ada sampai sekarang ya? Ada dari subscriber. Iya. Kemarin ketemu di bandara, katanya buat orang rumah di sini. Kita cek, Fanny juga nggak tahu isinya apa ini. Apa itu Teh? Oh ada brownies. Oh brownies. Wee. Bolu ini ya? Bolu ini apa? Manisan tomat. Ada manisan tomat. Ada manisan tomat, masya Allah dari ibu kemarin tuh. Oh ada abon juga. Oh abon. Buat bisa buat makan sekarang. Oh iya. Apa coba? Kentang ya. Mustopa ya. Oh mustopa. Mm-hmm. Mustopa kentang kering. Kentang kering. Wah, aduh, ini enak. Tuh. Ada ini apa? Apa itu? Telur. Telur asin. Kok hitam? Telur asin dari Brebes, telur bebek dari Brebes. Tuh. Oh iya. Ini, tuh ini dibelum. Enak Kak Abdul. Mantap. Wangi itu. Banget ini. Antep ini bisa buat sarapan. Iya, sekarang kita masak dulu Teh, masak nasinya aja. Iya, udah ngambil, gak usah masak yang lain. Iya, masak ini nasi. Ini udah banyak ini. Awas tuh kaget. Apa itu? Itu dinamit. Dinamit. Iya. Tuh ya, masya Allah Kamdur. Kayaknya 2 hari ke depan Kamdur gak usah masak. Kayak iya. Di bawah rendang tinggal manas. Tinggal ini tinggal masak nasinya aja. Iya. Sarimi, silakan Kak Abdul sama Kak Aman dan mungkin nanti Kak Abdul mengingat masa kecil makan betul. Sarimi. Ini makanan sejak kecil ini sarimi itu guys. Sejak kecil Kak Abdul ya. Iya. Mantap kan? Alhamdulillah, terima kasih buat ibu kemarin yang nyamperin Fanny di apa bandara ya, nyempet ini tipin ini buat dibawa ke Mekah katanya. Mekah, masya Allah. Terima kasih banyak buat ibu yang udah ngasih oleh-olehnya ya. Insya Allah, terima kasih ya, ya udah sampai tuh. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya kan guys, mungkin untuk video kali ini cukup sekian. Alhamdulillah tadi unboxing oleh-oleh dari Teh Fanny ya, masya Allah banyak banget. Nanti dilanjut lagi di vlog berikutnya. Iya betul. Oke Teh, jangan lupa mampir ke channelnya Fanny Nistiana. Iya, dan sama Kang Alman tuh lagi ngedit juga, iya. Kang. Ya. Tuh. Sama Teh Ahda lagi di kamar ya, jangan lupa mampir. Sama Kang Alma, Kang Ilan juga masih pada tidur guys. Sama sih,
It's different. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe, guys.